kita mulai nak ya. Oke, kita belajar tanya jawab kuis SKP ya. Bapak yakin kalian sudah sangat bisa menjawabnya. Ini jawaban singkat ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Apakah taktik yang digunakan Jepang pada Perang Dunia Kedua? Oke, good. Silakan ganti. Di manakah Jepang pertama kali mendarat di Indonesia? Di Kalimantan Utara. Oke, good. Nomor 3. Janji apakah yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada Indonesia pada tahun 1944? Janji Koiso, good. Lanjut. Di manakah kawasan yang dikenal sebagai salah satu pangkalan militer besar di Jepang? Hiroshima, good. Apakah dampak serangan Jepang ke Amerika tepatnya di pelabuhan Pearl Harbor? Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, oke, good. Nomor selanjutnya. Siapakah presiden terpilih hasil sidang PPKI yang pertama 18 Agustus 45? Insinyur Soekarno. Oke, good. Lanjut. Kapan Jepang membentuk BPUPKI untuk persiapan kemerdekaan Indonesia? Oke, good. Nah, nomor selanjutnya, apakah yang disebut taktik kamikaze? Taktik dengan menabrakkan pesawat tempur lawan. Oke, good. Apa sebutan dewan pertimbangan di dalam negara di dalam bahasa Jepang? Oke, Jusaki. Siapa yang mendesak Soekarno untuk segera mempercepat proklamasi? Pancakanan. Golongan muda, good. Sebutkan peristiwa yang mengakibatkan aktivitas militer dan industri Jepang menjadi terganggu. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Oke, jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Apa arti invasi? Sebuah aksi militer dari negara. Oke, tepuk tangan nak.